Jennifer Jill tidak memasukkan Ajun Perwira dalam daftar penerima warisan. Ajun Perwira tidak masuk daftar penerima warisan, karena yang terdaftar hanya Jennifer Jill dan anaknya. Ternyata sudah ada perjanjian antara Ajun Perwira dengan Jennifer Jill sebelum keduanya menikah. Dalam perjanjian pranikah tersebut, Jennifer Jill sengaja tidak memasukkan Ajun Perwira ke dalam daftar penerima warisan. Pasangan selebriti Jennifer Jill dan Ajun Perwira kerap mencuri perhatian publik. Hal itu karena usia Ajun Perwira jauh di bawah Jennifer alias Mami Ipel. Akibat usia yang terpaut jauh,